aku memang bersalah. Aku pun minta maaf, Argadana. Aku memang bersalah. Aku akui. Aku melakukan semua ini karena aku tidak sabar ingin menghancurkan mereka. Rencana kita hancur berantakan. Dan kita harus menyusunnya lagi dari awal. Aku siap menerima hukuman apapun juga karena memang aku bersalah, Argadana. Sekarang kita harus pergi sebelum mereka datang ke sini. Dan kita harus membuat rencana yang baru dari awal lagi. Baiklah. Semuanya segera bersiap-siap. Kita pergi. Baik, Nyai. Kita simpan sebagian barang-barang ini untuk kita. Dan sebagian lagi kita harus setorkan sama Ki Awing dan ini Kalingki. Mereka sedang menghitung hasil perampokan mereka. Aku harus menangkap mereka. Kembalikan barang-barang itu. Kamu lagi bocah kecil. Kamu jangan ngomong sembarangan. Kami ini tidak merampok. Kalian jangan bohong. Tapi para penduduk sendiri yang menyerahkan barang ini dengan sukarela. Kalau kamu tidak percaya, tanya aja sama mereka. Aku harus segera mengembalikan kepada warga. Benar. Kita harus bekerja sama kalau kita ingin memenangkan Pajajaran. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita pasti kalah, Mahesa. Dan kita, kalau saling bekerja sama, tentunya aku yakin kita pasti bakalan menang, Mahesa. Itu benar lagi. Ya, memang benar, Mahesa. Nanti, kalau Pajajaran sudah berhasil kita taklukkan, wilayah Pajajaran kita akan bagi dua. Sebagian wilayah buatmu, Mahesa. Dan sebagian wilayah buat Gusti Prabu Amuk Marukul, Mahesa. Setuju. Tentunya kamu setuju, Mahesa. Tapi sementara kamu harus membuat markas di hutan dekat-dekat sini, Mahesa. Aku akan membawa pasukan dan aku kalau sudah siap akan memberitahumu, Mahesa. Dan kita sama-sama akan menyerang Pajajaran. Baik. Thank you.
kita pergi dari sini. Nyai, sepertinya kita harus banyak mengumpulkan bahan ramuan obat-obatan. Untuk apa, Kakang? Kalau perang besar ini terjadi, pasti akan banyak jatuh korban. Sudah barang tentu kita banyak membutuhkan bahan ramuan obat-obatan. Baik, Kang. Kebetulan sekali kami bertemu dengan kalian. Mau apa lagi, Ciwis? Tabib Lim, kami mau minta tolong lagi kepadamu. Minta tolong apa lagi? Istriku Nyai Genit ditawan di Istana Pajajaran. Aku minta kamu membebaskannya. Maaf, untuk kali ini aku tidak bisa membantu kalian. Sepertinya aku harus memaksa kalian. Meskipun kami mati, kamu tidak akan pernah menuruti keinginan kalian. Baiklah kalau begitu. Aku akan bersikap kasar kepada kalian. Seranganku meleset. Licik sekali. Beraninya membokong. Aku akan menangkapmu, Kisanak, karena aku tahu Kisanak biang dari semua kekacauan yang terjadi di Pajajaran. Jangan sombong kamu bocah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah itu memang sakti. Dan pada perang sesungguhnya nanti, aku akan membalasmu, Kian Santang.